Sementara itu, Datuk Kamarul Zaman turut memaklumkan pasukan polis Merin Wilayah 2 Johor menangkap seorang pemilik kedai yang didapati menyimpan dan menjual pelbagai minuman keras tidak bercukai di Taman Gembira Johor Bahru Johor 7 petang 1 September lalu. Hasil sebuahan, polis merampas 149 karton atau 6,168 tin dan 146 kotak dan atau 951 botol minuman keras yang dipercayai tiruan dengan nilai rampasan berjumlah RM305,000. Arak yang jenis tiruan, okay, dan juga yang lari daripada cukai, iaitu sepatutnya dijual di tempat yang bebas cukai tapi diambil kesempatan oleh sindiket ini, seperti mana yang sindiket yang lepas dia membawa keluar barang-barang ini untuk dijual di pasaran di luar dengan harga antara RM7 hingga RM7.50 satu.